Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng saya, reporter Banjarmasin Pos Sabung. Nah, kali ini saya ingin mengajak pemirsa Banjarmasin Pos semua untuk susur sungai Klayan. Nah, jadi saat ini saya sedang berada di sebuah klotok untuk melakukan wisata susur sungai. Nah, jadi wisata susur sungai Klayan ini tadi diawali di Patung Bekantan. Jadi dermaga Patung Bekantan, kita naiknya dari situ ya. Nah, ini kita sudah berada di muara Sungai Klayan ya. Ada sejumlah masyarakat yang melakukan wisata susur sungai. Nah, jadi saat ini saya sedang berada di Sungai Klayan. Jadi sungai ini merupakan yang membagi dua untuk wilayah Klayan A dan Klayan B. Jadi kita melakukan wisata susur sungai. Nah, jadi untuk rumah di sini memang view-nya masih asli ya, tanpa ada siring. Jadi ini memang asli rumah di bantaran sungai. Saat ini kita melakukan wisata susur sungai Klayan. Jadi saat ini kita berada di Sungai Klayan yang cukup kecil ya. Nah, jadi kita memasuki sungai-sungai yang masih ada dan masih ada pemukimannya. Jadi kehidupan warga di sini memang masih kehidupan asli ya. Dadah.